Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi lima wa baqa min asbaqa wa nasmi hakimi wa qadina mustaqim wa ali wa sahbi hakimi wa fi sabi al-hadi. Malaikat itu tutupnya di dalamnya, tutupnya yang atas
silakan. Walaya lucu mongkoran itu apa saya suwiji-wiji mimpi saking kutuknya akan ilawakoran kejauhan tumibwa bosaikun bilmaraki edalam tutuknya mereka. Jadi silakan itu penting dapat kayu sinagoro padungan, tapi saat diambil kayu silak itu singkata kayu nakok utawa kayu zaitun. Alasipun apa alasanipun? Anu'at ibnu Jabar radhiyallahu anhu sakitu Rasulullah yakulu nikmah siwak azaitun. Hebat kanjeng Nabi saati-ati siwak niku kayu zaitun. Sampai saat api rumpit zaitun niku di Al-Quran diterangi wakti liwa zaitun. Ini zaitun ning sajarate sebabna wa azaitun utawi zaitun ning sajarate saking wit mubarokate kang akeh barokahe. Barokah itu apa to? Barokah itu lek wonten kitab Kasifatu saja karanganipun Imam Nawawi An-Nawawi nyarai kitab Sabinatun Nada. Barokah itu mundak-mundak kebagusan ini ku ono kenaikan nih. Antunya niki yang disebutin barokah. Akhir zaman niki wong iki padha ninggane barokah. Dan zaman kula panjenengan ngrietasi alif. Asih alif kan. Dilu-dilu arepe gawe kondangan wae. Selamatan bing barokah itu sih bing kelodaran omah arti acara nopo mawon jaluk dungo edi pangestu dateng wongsing sepo-sepo kersane barokah tapi sani kini akhirnya kelodak dateng wongsing nalap barokah malik ibadah itu saya suwi saya orang malas ya sergap tapi kaya-kaya dehene labet lan bekasi. Jadi kalau dengan ini sampai tahun 2003 ikut wis meh tahun 2003 ikut diturut situasi kondisi cuaca tapi orang yang percaya 100% mengantisipasi akhir Desember kata tanggono akeh musibah. Akeh musibah percaya tak percaya kenyataannya diangkat gini itu dan muka diterangi tidak bakal enek gempa. Tapi dalam cuaca ini tanggono panggungan kenyataannya lama cuaca sok percaya itu betul tapi mengantisipasi kenyataan itu kejadian benang baru kita sedikit banjir tempundi-pundi bahkan ada ramalan bukan sok percaya kali ramalan betul sepenting ngati-ngati pas tangga sekitar Selawi sampai 30 wong gak oleh percaya ramalan tapi mengantisipasi biasanya itu lek mendung engko suwi-suwi yo udan yo ana mendung niku dah udan dene randunya wis diwehi situasi ngene niku sing saya terus bundi ngata-ngatane DPDD wonten ngersane Gusti Allah iki manusa sakdunya kita ditegur enake COVID wis jaman samono kaya-kaya situasi menegangkan sampai menegangkan kabeh wong salate kok arang-arang jadi jarak 1 meter-meter
sedi ila sedi lu baik wis male rada nali meneh etwe kondorane gunung lejos nanti nanti es enggak wedi pokoke menawa sae wis rata-rata ora ana wedi maka saniki damel acara selfie-selfie saniki kesusahan jadi malah mlebone nang ke acara penglarise internet ini orang tambah makan-makan yang dikit orang tersari Allah yang harus menutupi berarti Allah tondo orang nanggur pantunan tondo ini berarti kong terus DPDP orang tersari musya Allah yang seajar kena musibah kena bencana antara nasi kaki nasi elek di kabe malik di loto nasi kaki yo kentut nasi elek yo kentut. Cuma kini jenengan dunia berarti dari semua ini butuh persiapan. Persiapan sanune nang alam kubur. Awak ini semakin dari usianya orang ketolongnya semakin tambah, tadi sejatinya semakin berkurang. Dan Allah makut panjenengan jatai usianya semidak loro tulisannya jelas juga dulu. Menurut saya kan kewajibannya namun dungo, ikhtiar, asma. Tapi nabi saja harus di takdir nih. Kenapa lah si takdir ini seorang kurang turu? Jenenge uang berarti dari kurang turu takdir ya kurang turu. Hanya uang dungo, uang sabunya gunanya takdir. Ibaratnya menang, tapi lek takdire kalah, yo bangga kalah. Pabulane sejagune kalah, sungguhnya wake takdire kalah, yo kalah. Yo kadang menang, yo kadang kalah. Rasulullah dan sahabat pas perang Badar menang, maka jumlah itu yo wake prajurit Islam. Alim kalau ngatus terulas mau kafir 1500 menang perang Badar perang pertama kali sehingga apa Abu Jahal mati tapi perang Uhud jumlah orang Islam wis akeh tapi nanggono kata orang Islam sing dadi mati syahid sampai wajahnya Rasulullah pecah wajahnya berdarah tangannya berdarah yang mongkot itu Rasulullah rahmatan lil alamin dunga mesti dijabai tapi yang diuji itu harus aku wis dunga ya sumpah mati jenengan wis dunga apa gak ada teko-teko ya sabar ibaratnya itu kalau tiang sepuluh itu anaknya lanang-lanang alikalane jaman sakono dunga ya Allah beginilah paling ini ulan ini gadah putra ya lanang ya wedok pangkat juga ini lanang dan aku pasti buat putu biasa nih anak ya wedok ini nombotan ya pangkat diijabahi tapi kadang sing ngerasani ijabah niku anak putu nih panjenengan atur kelompok saat ini jelas jenengan kan berdengar dengan harapan dikisau tak mundur orang tahun aku promosi mungkin kelompoknya itu kayak di sebuah kaget kan di bagian jis buat menawa dikisau tutul akhirnya anak kututu sih ngerasane tiba kutu nih burung ada kutu waktu hari meninggal terus adun waris terus didol dan rasanya kelompok ini yuk bagian pas tulisannya wajah itu dari berkati Nabi alaikum disimak wa inna disimak arba'an wa islina khosratan
abdulha ayyadha ar-rabbu wa yadha wa yadha'ibu sholatahu sam'a wa sam'ina rifat dhokman dari berkanji nabi netopono silokake ngatasi siwakan arabutu siwakan arabin ngaji Quran siwakan setiap mengatasi kebaikan siwakan arabin mana siwakan sebab apa wakin siwakan itu abba'u wa isrina abba'an papat wa isrina wang puluh patikur apare peselatan bakertini abdalu utami dua utama utamanya abba'u wa isrina iku ayat do' rabbu paling utamanya disamping pahalanya gede iku wang siwakan itu pikantuk tibane Gusti Allah. Wong penghuni surga itu ngerti nang swarga. Bila wis mlebu nang swarga, nikmat terbesar itu ngerti Gusti Allah jauh aku rido mare awakmu ahli surga. Paling nikmat nikmate wong ahli swarga. Nah, pahala sing paling gede kutane wong siwakan ya meskipun ini sepele tapi kan kenyataan kan jarang wong lakoni tapi ganjaran ya gede orang bayar siwakan ini gak bayar orang tuku mung duwe kayu sitok siwak kena tinggi saumur hidup sampai untune ompong. Ini kumong kayu sitok tapi gajaran yang gede. Ayat adalahmu wa yudha'amu sholat lahusan awas sab'ina. Gajaran yang dalam sholat ikuti tiga menjadi 77 tikelan. Ini mohon panjangan ngaji 10 biasanya di tikelan 10 menjadi 77. Lek biasane sholat di ganjarane satu, namun nanggono panggonan kono siwakan dilipat gandakan menjadi 77. Di samping itu siwakan niku dadene wong ben ora gampang dipun. Saiki iki lho sing nom-nom, sing nom-nom wis gampang dipun. Sampai-sampai kula jenengan tuh kaya sholat sering lali toh aku nang oleh taat yang diroyo. Jadi toh, ini kaya jiwian selamat sewaya jamaah terus imam ibang terus ini sering lali ojo iya banyak wis pikiran yang renang-renang aku nang oleh birang renangan mulai oleh imam lali makmum kemenini dan bagi wong anak komodo tasbih subhanallah bagi wong wajah kemerkloh orang sebuah itu moto subhanallah buat tembakan wong anak moto subhanallah niat nilai imam imamnya bingung imamnya munda-munda kudutu dia imamnya lundur emang kok gak mengerti kurang sangat saat langsung moto subhanallah Allah unggah imam yang terus merekaan lewis kacung salam ketika ini pak, jenengan lo kurang sarekaan langsung mawon imam terus nih bisnis di pemberi salam langsung unggah terus nih satu rekaan di ono pantai naik ono kaya biasa nih rekaan diani unggahi mengko ditambahi satu nih salam ditambahi sujud sahwi subhanallah layanah walayasku jadi lewis kekontak yang terakhir arbe salam sujud sahwi sujud kambing itu waktu subhanallah layanah walayasku orang setiap ini kan kakak enten dan itu kurang sarakaan pak jenisnya lo kena sarakaan dia langsung sujud sahwi orang nabi sarakaan ini berat di sholat bangga nanti satu rekaan kesemua yang pernah katanya itu bayar salah nanti salah siji.
sijine sahabat ya Rasulullah apa sholat nasare saat ini dipun ngantos tidak kenaat nanti nabi dawuh apa bener toh sih diceritani pilihan demi yang monggo ya aku mau sholat tekaat orang tak sholat nasare yo pada kata tekaat enggih ya Rasulullah aja Rasulullah nambahi satu tekaat pada yang lebih empat tekaat satu dongeng salam ditambah sujud sahwi. Waktu sholati Allah di jastam ulah ala sholati Allah di lasat ulah asamuna depan bastadala imam an-nasai utama newang sholat sinang konong gunane siwakan karu singgah gunane siwakan niku wadolah asamuna depan. Jadi dilipat gandakan menjadi 75 ganda di dalam pahalanya. Ini dalam gandarannya wis hidup aduh. Tapi uang ini kuyuk banget gak siwakan. Bisa begini ku siwak itu yang ngilangi loro-loro paru-paru jantung sapi turute minimal tinggi ngilangi ambu abak boleh bermain pete orang siwakan dia seneng si main pete sandinge bisa buat munak bisa jadi semaput ambu mau pete boleh main pete kalau jengkol lah tak jadi mampu ngabe si mangan seweneng melalui orang dia jadi main pete ikan yang tinggi nginangi wong sing lolo ibaratnya kan obat cacing kan itu iya cacing lah yang mumpet apa meneh ya uang tambah lengar memang pete ya juga ya yuk ini kan obat cacing iya cacing lah yang betul apa meneh apa te uang karena uang disunane siwakan dan uang biasanya mulai umroh mulai haji gawa siwakan akhirnya digawe sing marini siwakan ya oleh ganjaran sing siwakan ya oleh ganjaran bener siwak kuwi mewujude ayu tapi kuwi khasiate akeh bisa menangono ngakoni sunahe kanjeng nabi apa min sunahe mursalin atau berkoros termasuk ke sunai polo rasul. Jadi ke zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, sampai zamannya Nabi Musa, sampai Nabi Isa, sampai Rasulullah itu wasiwak damel siwak. Itu sunnah hukumnya. Hukumnya sunnah. Lewongan kita ditambah kita dia atur anggo wangin-wangin sementing terutamanya wong lanang sing anggo wangin-wangin dewa setri anggo wangin-wangin khusus tinggi garwane sing umum kan karena golek nangne bojone malah balseman temason PPO golek tangan boyo wangin-wangin ini digawe toh apa ketukannya senanyar durung mereka orang sedih itu lewis muka buahnya dan kata lewis kok sungguh untuk minyak wangi kene duitnya tak tukarnya ketika orang ini duit milamono sini tukarnya berarti saya ketewu di sini tukarnya minyak wangi yang saya unang sehingga ini jadi tukarnya lewat waktu wangi-wangi nangar pewong nangang lilo itu mana hukumnya kan juga nangsal tapi yang namanya buju nih sunnah karena ini kan budak loh jarang banyak tapi panggilnya sewu siji sewu is siji pisang itu nampawana mampu gambar lalui pete terus nangkama terus nanggu remasan pepe obat oh, mabuk pisan
pahalanya menjadi 77. Ada sebagian pendapat dilipat gandakan 75 gandang, kemudian dengan 4 baik.